daripada awal lagi terasa sebelum dikahwin dengan mama tu tak bagi Musa panggil saya bapa. Fuh, nampaknya makin panas isu penjagaan anak angkat penyanyi Noh Saleh dan Miss Nina ni. Noh ketika ditemui media berkata, sepanjang 3 minggu menjaga Musa, kanak-kanak berusia 2 tahun itu gembira dan diurus dengan baik, tidak seperti didakwa Miss Nina. Malah, Noh berkata dia juga ada bukti Musa menerima layanan baik di bawah jagaannya selama ini. Tak nak buat apa-apa spekulasi, jomlah kita dengar sendiri penjelasan daripada Noh ini. Saya pun tak faham apa yang Nina takut sangat dengan bukti yang kita ada sekarang ini. So, saya tak sempat nak keluar. Kalau saya keluarkan, masak dia. And daripada awal lagi terasa sebelum dikahwin dengan mama tu, tak bagi Musa panggil saya bapa. Dia dah try putuskan Musa dengan padahal masih anak aku. So, the early stage dia dah plan something. So, kita tak tahu. And hubungan anak dengan bapa ni walaupun bukan anak kandung, saya kalau saya sayang, sayang gila. Saya sanggup mati, saya sanggup protect dia. And atas sebab kebajikan, saya turun benda ni. And kita ada bukti. And kita tak sempat melampirkan. And sekarang ni kita dah terbukti bahawa semua tu fitnah. Kata sebab Musa adalah anak angkat, mak ke mata dah serahkan sepenuhnya hak-hak penjagaan pada dia. Sekarang ni saya ada surat tu, mak dia serahkan kepada saya juga. Ini mak tak, dia dah bagi kat dia. Dia macam ni, dia bagi kat saya. Pasal mak dia serahkan. Okay. Adalah bukti tapi Noh tak berkesempatan untuk menunjukkan. Saya boleh buka daripada awal tapi saya tak nak buka air bekasi saya. Saya bukan macam dia ni, keluar cerita tapi tak betul. Kita mengharapkan mahkamah yang boleh jadi saksi. Because any statement dalam mahkamah itu adalah valid. Dia ada legal document. Matikan, bukan. Sama macam mana dia. Sama macam dakwaan pun dah asal je. So you see, it's like, it's quite ridiculous lah. Kita nak tengok tu di mahkamah. Because asalnya you claim, no, have no documentation to get the case. Because ada perintah. Now you pun tak ada perintah. So, maksudnya Nina tak buktikan. Tak ada perintah penjagaan. Sama so, seperti macam tadi Nina cakap after 1 year of divorce baru ambil Musa balik kan. Nak saya tunjuk ke screenshot saya dok text dia block nombor saya. Saya ada screenshot. Saya call BA, call mak dia, call kakak ipar dia. Everyone block. Sebenarnya everyone okay je. Kita okay je dengan awak tak boleh pun hajar ni kakak ipar dia. So for her untuk keluar statement cakap, kalau tak ada pun datang, jangan ni. Kau block aku. Apa lagi perjuangan tu? Kita try lah. Tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara memfitnah di status. Dengan bayar ni, tak tahu siapa yang dia ni keluar statement cakap sulit. So, saya akan ikut by undang-undang dan undang-undang Islam. Saya tak nak rakus kerana saya nak anak. So macam dia dah tak follow undang-undang lah. Okay, Noh. Musa dikatakan trauma dengan Noh selepas balik tu. Apa mungkin Noh boleh cakap? Cerita dia macam ni. Hanya orang yang terjaga jaga Musa je boleh buat dia. Dia selama 3 minggu orang kita orang tu, tidur orang kita orang bangun, tidur orang kita orang. Dia sangat happy ya? And sangat siapa dah tengok video yang aku post selama ni? Itu jin happy. Saya tak pernah tengok muka Musa happy macam tu waktu dengan dia. Mana pergi trauma dia? Saya ada bukti ni, video ni lepak ni. Dia trauma, memang dia trauma. Aku tak pernah jaga dia. Dia tinggal-tinggal pergi deting, pergi US. Dia jaga bibi. So yang trauma tu dekat bawah jagaan dia. So kau kena faham dia tu.